Bagi memastikan tiada aktiviti kunjung-mengunjung ketika Aidilfitri ini, polis daerah Petaling Jaya akan melakukan rondaan dan pemeriksaan dari rumah ke rumah. Ketua polisnya ACP Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid berkata, 8 pasukan pemantauan dan penguatkuasaan khas terlibat dalam penugasan itu. Saya minta semua kepada terutama warga PJ ini untuk tidak ada kunjung-mengunjung. Seperti mana arahan daripada SOP, dan kita tidak akan teragak-agak untuk berjenakan apabila kita membuat rondaan di kawasan-kawasan perumahan yang ada membuat kunjungan. Dah kompon dah RM25,000 dan untuk penganjur dah RM5,000 untuk mereka yang hadir di situ. Polis akan mengenakan kompaun serta-merta terhadap individu yang melanggar SOP ditetapkan. ACP Muhammad Fakhrudin bercakap pada sidang media di IPD Petaling Jaya.